Ya lebih lebih panas sih cari tu eh. Panas siapa gondeng je. Belum dah pengen tengah hari lagi. Dah perlu lau dah tu. Ya lebih. Eh. Assalamualaikum. Hai semua. Salam Malaysia Madani. Panas nak cuaca hari tu? Bukan hari tu cak. Tapi lately tu nang panas hari. Tahu sih kita orang. Baru-baru tu negara kita dikejutkan dengan kes serangan strok haba sampai menyebabkan kematian. Kes tu bukanlah kes kebiasaan. Jadi waspada jak kita dengan cuaca panas kini tu. Terutamanya bagi sidak yang berisiko tinggi, kedak membiak, individu dengan penyakit kronik, wanita bergandum ataupun orang tua mun mok keluar dari rumah. Jabatan Meteorologi Malaysia pun ada madah bahawa gelombang panas dan kering tu akibat peralihan monsun dan keadaan tu dijangka berterusan sehingga bulan Julai 2023. Selain turut melanda negara-negara ASEAN lain termasuklah Thailand, Vietnam, China, India dan Bangladesh. Keadaan cuaca yang panas gitulah menyebabkan kita terdedah dengan kelesuan haba dan strok haba. Oh, kelakar hal strok haba. Apa yang kita orang tahu pasal strok haba? Mau pencerahan? Tok kami share. Untuk makluman kita orang, strok haba merupakan satu keadaan yang serius apabila terdedah dengan keadaan keliling yang terlalu panaslah yang menyebabkan suhu badan naik secara mendadak dan si stabil. Strok haba tok boleh menyebabkan komplikasi serius terhadap tubuh badan kita dan boleh membawa maut. Jadi, apa tanda-tanda atau simptom seseorang yang boleh terkena strok haba? Tok Kamek Syed, antara simptom-simptomnya ialah denyutan jantung menjadi cepat, merasa berdebar-debar serta pernafasan laju dan pendek. Badan terasa panas, kering dan merasa mual nak muntah. Selainnya, sakit kepala, pening dan kepala berasa berpusing kedat dunia kita tak berpusing. Selainnya, suhu badan naik secara mendadak sehingga 40 darjah Celsius ataupun lebih. Macam ni nak mengukur. Seterusnya, tekanan darah tiba-tiba menurun. Rasa lesu, tidak sedarkan diri, si sedarkan dirilah. Pengsan musik sawan. Jangan kita ambil mudah dengan simptom-simptom strok haba tu. Mun ada, lekas-lekaslah kita dapatkan perawatan. Jadi, macam ni kita mau mengelakkan dari terkena strok haba? Kami share 5 tips tu. Yang pertama, minum air kosong sekurang-kurangnya 3 hingga 4 liter sehari walaupun kita si melakukan aktiviti yang berat. Tu adalah bertujuan untuk menurunkan suhu badan ataupun mengekalkan suhu badan pada tahap yang optimum. Selainnya, memakai pakaian yang longgar. Sambil kita orang nak keluar dari rumah, pakailah pakaian ataupun kain jenis kain yang ringan ataupun si tebal serta bertopi atau berpayung pun kita orang nak keluar rumah. Tips yang seterusnya, elakkan melakukan aktiviti fizikal di bawah sinaran matahari, terik atau dalam keadaan panas untuk tempoh yang lama. Selainnya, amalkanlah pemakanan yang sehat dan seimbang. Kurangkan pemakanan ataupun makanan yang berminyak, air manis ataupun air yang berkafein. Pakai kipas dan pendingin hawa. Pakai nurun suhu panas di bilik kita orang. Usi di ofis. Jadi ya, 5 tips yang boleh kita amalkan. Kita orang boleh dapatkan maklumat cuaca dari Med Malaysia dan amaran kesihatan berkaitan dari Kementerian Kesihatan Malaysia selain dari info-info terkini ataupun latest dari Jabatan Penanganan Malaysia. Sekian perkongsian dari kami di KDS. Jumpa lagi.